Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa ala amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz Husin, Ustaz Heri sudah memberikan beberapa materi yang penting bagi kita. Terutama sekali memang kalau menyangkut tentang keluarga, itu akan banyak pertanyaan. Insya Allah sebenarnya pada hari ini saya merencanakan untuk membahas tentang ilmu yang dianggap rumit, sulit, dan juga dikatakan oh ilmu ini adalah ilmu yang paling pertama dicabut katanya. Kemudian juga ilmu ini biasanya kita nggak peduli, ya. Tapi pada saat ada yang meninggal, keluarga pada ribut. Karena ternyata di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada yang merasa, ya, tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan fitrahnya dia. Ini adalah ilmu tentang al-mawaris, ya. Ilmu ini memang rumit kalau kita pelajari, ya, dari ujungnya, ya. Kalau sering saya gambarkan keimanan ini bagaikan pohon seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Kita sering mempelajari sesuatu dari cabang-cabang kecilnya, dari ranting-rantingnya. Ibarat pohonan, ya kan, ada cabang yang besar, kemudian makin kecil. Nah, kita biasanya dulu, saya juga dengan Ustaz Husin, belajar fiqih, belajar hadis, belajar macam-macam, sampai bangun malam bareng-bareng untuk belajar kitab I'anatut Thalibin, itu kitab fiqih itu. Ya, ini dari ujungnya, dari ibarat dari ranting-rantingnya. Sehingga kita bergerak sedikit, ya, ke masyarakat yang berbeda, kita akan lihat perbedaan-perbedaan. Seperti kalau ranting, saya gambarkan, kalau kena angin yang mana yang sering bentrok? Ranting atau cabang pongkolnya? Yang paling mudah bentrok rantingnya, kan? Itu cabang-cabangnya itu kalau ketiup angin dikit bentrok. Tapi kalau yang cabang-cabang besar tidak, kan? Itu juga prinsip ini hendaknya kita mempelajari agama ini, kita tahu dasarnya, pokoknya, yaitu dari Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang sejalan dengan Al-Qur'an, kemudian baru kita urai terus sampai ke ranting-rantingnya. Niscaya kita akan tidak mudah bentrok antara satu sama lain. Perbedaan pendapat kita tetap, oh ini dalam masalah furu, ini dalam masalah ranting, ini enggak masalah, bukan perbedaan dalam masalah pokok tadi. Nah, ini, ya, ini sangat penting. Dan yang kedua, ya, ini karena saya menganggap ini sangat penting dan ini harus, ya, benar-benar kita, ya, bukan hanya jiping, ya, nguji dengarkan saja. Saya takut ada salah perlu takut saya salah persepsi, sebab memang pasti di sini akan terdapat nanti perbedaan-perbedaan, tapi saya akan menyerahkan, silahkan lihat perbedaannya, kemudian mana yang lebih cocok dengan Al-Qur'an, ya.
tanggung jawab saya selesai. Mau diikuti yang mana? Karena yang referensi kita ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita ikuti, nanti di pengadilannya Allah pakai referensinya apa? Ya. Nanti di yaumil qiyamah, kalau kita di KUHP, kalau kita di pengadilan di Indonesia atau dimanapun kita melanggar suatu hukum, hakim mengadili kita referensinya apa? Ya, hakim pakai KUHP kan? Pengadilan di sini ya, pakai KUHP. Tapi kalau nanti di akhirat, pengadilannya referensinya dengan Al-Qur'an, ini sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Ya. Ayatnya ada di dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9, wal waznu yauma idzil haq. Yang jadi neraca nanti adalah Al-Haq. Yang jadi neraca nanti yauma idzin, yaumil qiyamah adalah Al-Haq, yaitu Al-Qur'anul Karim. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, yaitu tentunya yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka mereka-mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan tinggal timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri disebabkan mereka menzalimi ayat-ayat kami. Jadi yang menjadi referensi kita nanti adalah Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu, nanti saya serahkan ya. Jika kita melihat perbedaan-perbedaan ini, mana yang lebih cocok dengan Al-Qur'an, maka itulah yang seharusnya kita ambil. Dan antum akan melihat nanti betapa indahnya Al-Qur'an, betapa adilnya Al-Qur'an. Ini akan sesuai dengan fitrah. Sebagai gambaran dulu, sebelum kita masuk, banyak di dalam pembahasan hukum-hukum mawaris, hukum-hukum waris ini yang berbau kejahiliahan. Berbau kejahiliannya seperti apa? Kalau zaman dahulu sebelum diturunkannya Al-Qur'an hukum-hukum mawaris, yang akan mendapatkan waris itu menurut adat kebiasaan mereka adalah orang-orang laki yang dewasa yang ikut berperang, yang berusaha seperti itu. Adapun anak-anak kecil, para wanita nggak dapat seperti itu. Nah, ini kadang-kadang masuk ini ya ke dalam fikih-fikih Islam ya. Ini tentang wanita sering didiskreditkan seperti itu ya. Apakah seperti itu Al-Qur'anul Karim? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana hukum Al-Qur'an begitu adil, begitu memperhatikan ya orang-orang yang ditinggalkan ya, terutama sekali orang-orang yang lemah ya. Contoh kasus lagi, misalnya ada seorang kakek memiliki misalnya 4 orang anak, dan anak 4-4-nya ini punya cucu, sudah punya cucu. Sudah punya anak. Jadi si kakek sudah punya cucu. Ya. Ini keempat anak ini ya. Di antara keempat anak ini ada satu yang meninggal lebih dahulu dari si kakek. Dia lebih dahulu meninggal dari si kakek. Misalnya saya berikan contoh yang 4 anak ini nih, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, kita nama sahabat-sahabat mulia. Misalnya yang Abu Bakar meninggal sebelum kakeknya, ya, sebelum bapaknya yang meninggal. Dan dia punya anak-anak. Ya, punya anak. Jadi cucu si kakek. Kemudian apabila si kakek kemudian meninggal,
maka yang mendapatkan warisan katanya hanya tiga ini, yaitu Umar, Utsman dan Ali. Sedangkan si cucu nggak dapat apa-apa. Padahal dia kan anak yatim. Ya, kalau ada bapaknya dulu, dia harusnya dapatkan seperti itu. Anaknya Abu Bakar nggak dapat. Apakah seperti itu? Sebenarnya apa yang ditetapkan? Ini yang hukum fikih seperti itu. Jadi mahjub katanya. Si cucu ini mahjub. Ya. Oleh si paman. Kalau mahjub seorang cucu, mahjub arti terhalang oleh bapaknya. Kalau bapak masih ada, benar, wajar. Tapi kalau terhalangnya oleh paman, tidak. Ya. Ini sampai ada kejadian katanya seorang anak tertua, dia selalu bantu bapaknya bekerja, berusaha semuanya. Bahkan sebagian harta kerjanya, gajinya istilahnya dia gabung dengan bapaknya. Pada suatu waktu dia, bapaknya ini pergi berjalan dengan anaknya tadi yang bekerja. Contohnya si Abu Bakar tadi. Di perjalanan terjadi kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata si anaknya yang bernama Abu Bakar tadi meninggal lebih dahulu daripada bapaknya. Ya, 1 jam atau setengah jam lebih dahulu meninggal, baru bapaknya. Ya, kan dicatat tuh di rumah sakit kan ada datanya kan. Terus, nah ketika pembagian warisan, si bapaknya Abu Bakar nggak dapat warisan karena setengah jam lebih awal dari pak kakaknya. Oleh karena bapaknya si Abu Bakar ini yang dia berusaha bekerja membantu, nggak dapat juga. Anak-anaknya yang yatim nggak akan mendapatkan seperti itu. Apakah ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Secara fitrah saja, apakah ini sesuai dengan fitrah kita? Cucu kita biasanya yang punya cucu, Pak Farid udah punya cucu tuh, saya belum ya. Biasanya cucu itu begitu disayang oleh kakeknya. Ya. Ketika kemudian meninggal anaknya, ya, si cucu nggak dapat. Padahal ketika misalnya tadi Abu Bakar meninggal, bapak dapat, si kakek dapat. Ya, 1/6 dari bagian ini. Sebagai orang tua dapat. Ya. Tapi kirian si anak tidak dapat. Nah, ini nanti insya Allah kita akan uraikan. Sebelumnya ini sebagai mukadimah kita baca ya surah An-Nisa. Ini dijelaskan hukum waris simple menurut Al-Qur'an. Kalau kita tahu, antum nanti insya Allah semuanya bisa ya. Kalau ada hitung-hitungan sedikit nanti saya ajarkan itu ya. Mungkin minggu depan kita ulangi lagi. Oh. Dengan whiteboard sekali kita bicara. Iya, iya. Tadi minta sudah bicara juga dengan Uncle Firman ya, insyaallah minggu depan. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah surah An-Nisa ya. Kalau yang tentang warisannya itu 11, 12, dan 176. Tapi pendukung dari ayat mawaris ini ada juga kita harus baca dari ayat 8. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian akhir surah An-Nisa yaitu ayat 176. Ini ya, jadi ayat 8, 9, 10, 11, 12 dilanjutkan dengan ayat 176 surah An-Nisa. Semuanya surah An-Nisa ya. Kemudian sebagai penguat juga ada di surah Anfal ayat 75 dan surah Al-Ahzab ayat 6. Ini ayat yang sama, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ya. Nah, ini ayat-ayat tentang waris ya. Kita pelajari ini nanti
kemudian cara menghitungnya, kemudian siapa di antara yang disebutkan ini, kerabat-kerabat ini yang sebagai prioritas atau yang kita sebut dengan lingkaran pertama, ring satu ya. Biasanya kalau ada pengaman presiden itu ada ring satu ya. Ada ring dua, ada ring tiga. Jadi kalau di ring satu masih ada, ya nggak loncat dulu ke ring dua gitu, dan seterusnya. Jadi setelah itu kita akan melihat betapa simpelnya apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dan hanya dalam beberapa ayat ini tapi mencakup satu ilmu yang luas. Di sini kita baca sebagai pendahuluan ya, ayat 8, 9, 10 seperti tadi yang saya katakan betapa pentingnya ya memperhatikan nasib si tadi itu, si anak yatim ya. Ternyata sebelum menjelaskan tentang hukum waris, Allah tekankan tentang pentingnya menjaga harta anak yatim. Ya, jadi kan itu bagian dia kan, dia anak yatim, dia sebagai yatim gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Lihat tadi ini ayat pertama ini sudah menyangkal tentang adat kebiasaan jahiliyah tadi, yang mana wanita disingkirkan. Perhatikan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi Allah sebutkan di sini, bagi laki-laki dia akan mendapatkan bagian nasibun mimma tarakal walidan, daripada apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Terus apa? Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi wanita pun akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Lihat, Allah bedakan enggak? Dua-duanya Allah enggak bedakan. Dua-duanya dah dapat. Tapi memang ada perbedaan dalam hal besar kecilnya. Tapi dua-duanya dah dapat. Kalau zaman jahiliyah enggak. Ya, wanita sama sekali tidak dapat. Mimma qalla minhu aw katsur, daripada apa yang sedikit dari harta warisan tersebut atau yang banyak. Jadi ada yang dapat lebih banyak kan, ada dapat yang lebih sedikit. Tentunya di sana pun ada hikmah-hikmah yang Allah Maha mengetahui. Nanti pun kita akan bahas bagaimana adilnya Allah, hakimnya Allah, bijaksananya Allah di dalam ketentuannya ini. Nasibah, ini adalah suatu bagian yang difardukan dan ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah tegaskan di sini ketetapan Allah loh, bukan ini, bukan ijtihad ulama, bukan ijtihad para sahabat, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyangkal ketetapan Allah, ada ancamannya nanti. Ya. Kemudian di ayat berikutnya bagaimanapun juga Allah sangat memperhatikan hubungan kerabat di antara, hubungan rahim di antara kerabat. Bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga silaturahmi di antara kerabat. Wa idza hadaral qismata ulul qurba. Dan apabila hadir para kerabat pada saat pembagian harta waris. Ini memang misalnya seorang yang kaya ya. Kemudian dia meninggal, saat bagian harta waris di sana ada kerabat-kerabatnya yang dekat di situ, tapi mereka enggak dapat bagian. Karena ya misalnya ya, seorang meninggal ada anak, ada bapak ya, ada suami, ada istri. Maka mereka yang hanya dapat. Tapi oh dia kan ada punya saudara. Oh dia kan ada punya paman. Itu terhalang semuanya tuh karena ada ring satu di situ.
Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa idza hadaral qismata ulul qurba. Apabila pada saat pembagian harta waris ada hadir ulul qurba, kerabat-kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, berikan rezeki kepada mereka dari harta tersebut. Artinya ini sebagai apa ya, sebagai uang kerahiman, atau kalau orang-orang bisnis bareng uang denger ya istilahnya. Jadi diberikan mereka tentu bukan bagian daripada waris sebesar bagian waris, tapi ala kadarnya sebagai perekat hubungan silaturahmi di antara kerabat. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hubungan kerabatan. Silaturahim itu sangat-sangat diperhatikan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kalian kepada mereka yang enggak dapat bagian. Ya, karena memang enggak ada di ketentuannya karena mahjub ya, terhalang. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik ya, kita terangkan dengan apa, dengan baik-baik bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 8, ayat 9. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah. Ya. Hendaklah kita itu khawatir kalau kita meninggalkan, setelah kita meninggal, keturunan yang lemah. Ya, seperti contohnya tadi, anak-anak yatim tuh, dia lemah. Kalau masih ada orang tuanya mah, orang tuanya yang akan membiayai dan merawat mereka. Tapi si yatim siapa yang akan memperhatikan mereka? Banyak orang bilang, oh nanti pamannya pasti ngasih. Nah itulah, membantu. Ya. Tapi ala kadarnya, biasanya lebih sayang kepada si anak itu. Tapi kalau ketetapan Allah, ini Allah lebih sayang kepada mereka. Ya, jadi oleh karena itu Allah tetapkan. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap keturunan tersebut. Fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang tepat. Kemudian di ayat 9-10 Allah ancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya yang mereka makan di dalam perut mereka adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan orang itu akan masuk dalam neraka. Ya, lihat ini. Jadi ini ditekankan, sebab tadi itu kan harta tadi, harta anak yatim ini juga, jadi bukan harta anak yatim ini secara umum ya, apalagi itu yatim kerabat biasanya ya, keponakan atau adik misalnya bagiannya karena dia masih kecil. Banyak orang disia-siakan, diambil hartanya, dipakai, ketika dia dewasa nggak ada apa-apa. Allah ancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini jadi sebelum Allah menjelaskan pembagian-pembagian waris dalam ayat 11, 12 dan ayat 176 yang insyaallah minggu depan kita akan uraikan pelan-pelan dengan LED. Saya udah bikin ya buat antum gampang tuh. Saya warna-warnain di sini skema-skema ya. Nanti juga bisa difotokopi ya. Supaya antum langsung tahu, dan ini ada dasarnya ya. Dan ini antum akan melihat bagaimana kebijaksanaan Allah, ketetapan Allah ini sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah fitrah Allah sendiri. Fitrahnya alaiha. Ini adalah fitrah Allah ya, Allah tanamkan pada diri hati nurani manusia. Insyaallah nanti ya kita lanjutkan
keterangan tentang fiqhul mawarid ini saya beri judul fiqhul mawarid di mizanil Quran, fiqh warisan di dalam neraca Al-Quran. Ya, mungkin juga nggak selesai satu sesi, ya satu kali pertemuan, karena nanti ketika biasanya ketika mengurai apa contoh soal banyak ya, mungkin nanti kita coba hitung tersendiri, tapi mungkin minggu depan kita jelaskan dulu pokok-pokok yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Minggu berikutnya baru kita coba uraikan kasus-kasus masing-masing ya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan tidak ada halangan untuk bertemu di minggu yang akan datang. Mohon maaf 2 minggu atau 3 minggu saya nggak hadir karena bentrok sama BKD ya, mudah-mudahan ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.